Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan pengacara Tas Yong mengaku sudah bernikah dengan lelaki pilihannya, Khairil Azli Abdul Aziz atau lebih dikenali sebagai Boske, pada Ramadan lalu di luar negara. Tas atau nama sebenarnya Nur Natasha Sazila Rosli berkata, dia tidak berhasrat merahasiakan perkawinan itu, namun ada beberapa perkara perlu diselesaikan terlebih dahulu, termasuk perancangan majelis resepsi pada November depan. Alhamdulillah, syukur saya dan suami Boske sudah selamat bernikah pada Ramadan lalu. Saya mohon doakan yang baik-baik buat kami dan tiada niat pun sebenarnya mau merahasiakan perkawinan ini. Cuma kami simpan dulu cerita perkawinan sehingga masa sesuai dan majelis resepsi nanti. Tapi kami faham sebagai individu yang aktif di media sosial sudah tentu membuat orang tertanya-tanya status perhubungan karena sering memuat naik video dan foto bersama. Kami harap dengan pengakuan ini semuanya sudah jelas. Mohon maaf juga karena kami tidak berkongsi lanjut mengenai perkawinan karena ia urusan pribadi. Cukuplah kami sudah mengaku sudah bernikah dan sekarang suami istri yang sah, katanya. Ditanya juga status suaminya yang pernah mempunyai dua istri sebelum ini, Tash berkata Boske sudah pun bercerai dengan kedua-dua istrinya. Katanya dia tidak mau mengulas lanjut. Mohon hormati keputusan ini dan mendoakan yang baik-baik saja. Kami percaya segala doa dan kata-kata baik yang diberikan itu akan berbalik juga semuanya kepada kalian semula. Terima kasih, katanya. Baru-baru ini menerusi hantaran video di Instagram Story, Tash sudah memaklumkan dia dan suami bersyukur apabila akun TikTok miliknya berjaya juga mendapatkan warna biru karena sudah menunggu lama. Sejak itu status hubungannya dengan Boske mulai diperkatakan, tetapi mereka mengambil tindakan berdiam diri dan meneruskan aktiviti di media sosial bersama-sama seperti biasa. Bagaimanapun, Tash berkata, sekarang mungkin masa sesuai untuk mereka menjelaskan mengenai perkawinan itu. Katanya mereka juga faham pengakuan dibuat mungkin akan berdepan pelbagai kecaman selepas ini. Tas dan Boske yang dikenali sebagai TikTok guru pada kalangan TikToker berkenalan pada hujung tahun lalu dan hubungan mereka menjadi rapat pada tempo yang singkat sekaligus saling mengenali antara satu sama lain.